Halo guys, welcome back with me. Amin gemas. Terima kasih guys sudah like video ini. Baik yang muncul channel aku, jangan lupa guys ya, di klik subscribe di bawah ini dan juga klik loncengnya supaya guys semakin semangat bikin video buat kalian. Guys, mohon maaf guys ya, aku baru bikin video guys ya, karena tadi malam aku pindah rumah guys. Inilah rumah baru aku guys. Jadi ntar next kita bakalan bikin di sini guys ya, videonya guys ya. Kali ini aku bakalan bikin reaction guys ya, walaupun telat tapi gak apa-apa guys ya. Bakalan bikin reaction Wulan guys ya, Wulan dia ada di grup 4 guys ya, top 25 guys ya. Gimana guys ya penampilan Wulan, apakah sebagus seperti kemarin penampilan hari guys ya. Tapi sebelum aku play video guys ya, buat kalian baru channel aku, jangan lupa diklik tombol subscribe di bawah ini supaya kalian semakin semangat nih bikin video buat kalian guys. Oke, langsung aja kita play videonya, cekidot. Nah guys, Wulan ini salah satu penyanyi atau peserta yang sangat diunggulkan guys ya di DAC ini guys. Guys, Wulan ini mendapatkan markah tertinggi kedua guys, atau nilai tertinggi kedua guys, setelah Erdem Kursat dari Turki guys ya. Nanti kita next abis ini bakalan reaction Erdem Kursat dari Turki guys ya, kenapa bisa dapat nilai tinggi. Keren guys ya. Dan Wulan ini salah satu peserta yang apa guys ya, memiliki ceng dangdut yang hampir sama seperti Selfie guys ya. Bagus banget tuh guys. Dan yang aku suka dari Wulan ini guys, ini memiliki cengkok yang sangat bulat banget guys ya, dan juga bagus banget tuh guys, sumpah. Wow. Guys ya, suaranya bulat banget guys, cengkok kayak Wulan ini guys. Tarik kipas guys ya. Dan di grup 4 ini ya, di top 25 ini guys ya, semua peserta dia
berhak mengujukan kebolehan dalam menari, guys ya, dari daerah masing-masing, guys ya. Keren banget, guys. Tapi guys ya, semua peserta ini benar-benar semua negara ini wakil pesertanya hebat-hebat, guys ya. Dari Filipina, dari Turki, Malaysia, Brunei juga keren-keren, guys ya. Bagus banget, guys, cek ya, guys ya. Wow. Oh my god. Okay, stop, guys ya. Guys, di sini Wulan ini apa, guys, memiliki cengkok yang sangat bulat banget, guys, dan juga jadi jelas, guys ya. Dan aku sih sini puas banget, guys ya, juga dari dance-nya juga keren tadi ya. Tadi sorry, mohon maaf, aku nggak banyak berkomentar, guys ya, karena aku pingin banget fokus karena aku jarang banget, guys ya, mendengarkan Wulan nyanyi, guys ya. Jarang banget merasin Wulan, guys. Jadi aku sekarang pingin banget denger, dan ternyata dia keren banget, guys ya. Suaranya itu bulat banget, guys ya, dan juga memiliki cengkok yang sangat bisa hampir dibilang mirip mendekati selfie, guys ya. Pokoknya aku sih berharap Wulan bisa masuk ke babak selanjutnya, guys ya, karena top banget, guys, dan dia mendapatkan nilai tertinggi kedua, guys ya, di malam tadi, guys ya. Dan so kita next bakalan nge-reaction peserta lainnya, guys ya. Makanya buat kalian yang belum subscribe, di subscribe, guys ya, karena aku bakalan bikin video lagi tentang peserta lainnya, dan kalian juga bisa terus update tentang video baru aku, guys ya. Oke, sampai jumpa, guys ya, di next video reaction. Comment gemas, bye bye.